Halo Sobat Nahara semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Di video ini kita akan reaction game Garry's Mod dari Kameramen. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian klik tombol like. Terima kasih yang sudah like, enjoy videonya. Tifloman, minum dulu kek. Segar sekali. Kau gak mau minum? Enggak, aku udah. Udah yuk sini kita masuk ke perpustakaan. Yeay, kau mau apa sih ke perpustakaan? Jadi teman-teman, kita ke perpustakaan mau makan pizza. Ya ampun, bukannya baca buku malah makan. Ya, lagi pula kita bisa makan sambil baca buku juga. Ya juga sih. Ya sudah, ayo kita pilih buku yang mau kita baca. Mana ya teman-teman? Buku. Hai, halo. Kau harus bayar dulu. Baiklah, ini dia uangnya. Oke, silakan. Kau pilih-pilih bukunya. Oke, terima kasih. Tifloman, gawat. Ada apa? Wah, monster Juno maling. Oh my god. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak tahu. Aduh, kapan dia datang? Aku tidak tahu, tiba-tiba dia ada di situ. Oh, dia sangat menakutkan. Kita harus gimana nih, Tifloman? Kita lempar saja pakai ini. 1, 2, 3. Kena kau. Oh ya ampun, keras juga tuh kepalanya teman-teman. Ya, oh deh, mantap. Udah mandi. Yay, mantul. Yuhuu. Mari kita keluarkan dia. Oke, kau masuk sini. Kita masukkan dia ke dalam gudang teman-teman. Kakinya. Aduh, semoga aja nggak ada lagi ya. Iya benar. Ini kenapa ditutup ya? Gak tahu, ini kan pintu ditutup rak. Iya, kita bongkar dulu. Oh baiklah, coba kita buka. Hah, ada panah. Apa ini teman-teman? Sepertinya ada pintu rahasia. Iya nih, ada tombolnya di sini. Kita buka. Oh my god, ini ruangan rahasia. Di sana ada tikus anomali. Oh, menakutkan sekali, dia sangat besar di Tifloman. Betul. Gimana ini? Oh, tidak. Dia sangat menakutkan. Wah, giginya sangat tajam. Ayo Tifloman, kita pergi. Oke. Oh my god. Tifloman, ayo saatnya kita pergi sejauh mungkin. Betul sekali Tifloman. Oh my god. Hey, aku boleh pinjam mobilmu? Tidak boleh. Oh my god. Di sana ada Juno Mali lagi, teman-teman. Oh no. Suaranya gede sekali dia. Ayo kita tabrak monster Juno Malinya. Tidak usah. Dia mau menyerang si laptop man itu sepertinya. Aduh. Gimana nih, teman-teman? Ya udah kita tinggalkan aja, teman-teman ya. Oke. Akhirnya, teman-teman, sekarang kita sampai di suatu tempat yang sangat indah. Kalian tahu nggak? Ini adalah tempat berlibur. Wow, ada Tifloman dan TV Devil ada di sana. Ya ampun, ternyata Tifloman udah ada di situ aja nih. Ayo kita ke rumah itu yuk teman-teman yuk. Itu kayaknya villa deh teman-teman. Wuhuu, mantul. Why, Tifloman? Di mana ya dia ya teman-teman ya? Kayaknya dia di lantai atas. Wah, ya ampun, banyak kali makanan di sini nih. Oh, lezat. Ini mah enak banget. Aku suka sekali. Yay. Hello Top Man. Halo. Ya, rasakan ini. Ayo. Hey, baby. Oh, baby. Kau mau ajak aku kemana? Ayo, ikut aku, baby. Baby, kau mau ajakin aku ke tempat Tifloman? Betul. Aku tahu tempatnya. Oh, terima kasih. Aku akan cari sendiri saja. Oh my god, kayaknya dia ada di atas deh teman-teman. Tapi itu orang mencurigakan sekali ya. Ini di kerangkeng kenapa ya teman-teman ya? Aduh, ini ada panah. Halo. Halo paman, kau mau kemana? Aku sedang mencari kamar yang ada Tifloman-nya. Oh, ada minuman Coca-Cola. Wah, masih baru teman-teman, kita minum dulu ya. Lezat sekali teman-teman. Hei, apa kalian lihat-lihat Skibidi di toilet? Ya ampun, siapa yang memelihara Skibidi toilet di sini? Aduh, sebentar baby, kayaknya aku mau lewat ke situ ya. Hap, boom. Oh, hello. Meow.
kucingmu banyak kali. Oh, ada 3 teman-teman. Ayah, aku lagi mau kasih makan kucingku. Oh, kalau gitu biar aku yang carikan makan buat mereka. Aku akan mencarikan ikan ya, teman-teman ya. Mari kita cari. Ah, ada ikan di sini. Hei, Bung, aku boleh minta ikannya? Ya, silakan. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak. Ya, aduh, kasihan kali dia dipukul ya, teman-teman ya. Sana pergi kamu. Dia itu zombie ya, teman-teman. Jadi jangan heran kenapa aku pukul dia. Oke, kita ambil ikan. Nah, ini ikan yang warna hijau. Ini, kucing, aku punya ikan buat kamu. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama. Wow, itu foto kamu? Iya. Ternyata dia kalau nggak pakai topeng TV Woman jadinya kayak gitu. Rambutnya pirang ya, teman-teman ya. Oke lah, sekarang kita akan cari keberadaan TV Woman. Ah, di mana tadi ya? Kayaknya tadi aku lihat di luar dia sama TV Devil. Cah, cah, awas kalian skip di toilet, aku mau lewat. Aku mau mencari lewat depan sini. Awas kalian pergi sejauh mungkin. Dadadadad, pum pum pum. Nah, apakah lewat sini teman-teman tempatnya ya, teman-teman? Oke, kita loncat. Hap. Wow, di mana ya? TV Woman. TV Woman. Ya ampun. Wah, aduh. Hah, kaget sekali aku. Ya ampun. Tetap saja aku balik ke ruangan ini lagi. Aduh, di mana ya? Sebentar. Ah, kayaknya aku salah jalan, teman-teman. Ah, ke sini. Lalu, oh itu dia. Yeah, aku menemukan ruangannya. Yuhu. Halo. TV Devil? Di mana TV Woman? Perasaan aku tadi melihat TV Woman bersamamu. Tidak ada. Ya ampun, jangan bohongin aku lah. Aku tadi melihatnya. Aduh, dia berbohong, teman-teman. Pasti TV Woman sebenarnya ada di sini, tapi dia tidak mengatakannya kepadaku. Hah, berenang dulu. Air yang sangat dingin dan segar. Itu TV Woman. Halo. Halo, kamu mencariku? Ya ampun, TV Woman. Aku benar-benar sudah mencarimu dari tadi. Akhirnya aku bertemu sama kamu. Aku sangat mencintaimu, TV Woman, dan merindukanmu. Ya ampun, aneh sekali kamu. Beneranlah. Aku ini tidak ngibul. Aku dan tidak alay juga. Ini dia bunga buat kamu. Wah, terima kasih. Kenapa dilempar? Aku lagi gak butuh bunga. Ya ampun, kamu butuhnya apa? Makanan, minuman? Boleh. Grimesek? Oke, kalau itu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah kembali ke kota. Dan TV Woman hilang lagi. Aku tidak tahu dia di mana. Ya ampun, mereka datang ke tempat kerjaku. Aku menutup pintu dengan lemari supaya mereka gak bisa masuk. TV Man, cepatlah ke sini. Oh my god, sepertinya TV Man udah masuk kerja nih. Oh, dan dia ada di dalam sana sedang dalam bahaya. Ya ampun, aku harus menolong dia, teman-teman. Baiklah kalau begitu, pelan-pelan ya teman-teman. Kita tolong TV Woman. Lewat sini. Aduh, susah suka teman-teman ya. Lewat sini. Nah, teman-teman, kita bisa pecahkan kaca pakai ini. Pakai tong teman-teman ya. Kita lempar. Oke, sudah pecah. Baiklah, sekarang saatnya kita untuk naik. Naik. Di manakah TV Woman? Oh, dikunci teman-teman. Lewat mana nih? Hello. TV Devil. Dia pasti bagian dari penculikan TV Woman, teman-teman. Aku harus mengalahkan dia. Rasakan ini. Meleset teman-teman. Tongnya sampai luar. Rasakan ini. Pakai panci nggak bisa ya, teman-teman ya. Rasakan ini. Nah, rasakan itu. Mesin cuci. Hihi. Pakai mesin cuci terbang. Dia langsung terjatuh. Mantap kali, mantap betul. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan ini, teman-teman. Sambil mencari. Oh my god. Halo. Halo. Dia sepertinya tertidur. Dia mengigau, teman-teman. Kita ambil tongkatnya.
Ini tongkat apa ya teman-teman? Wah, tongkat listrik. Keren nih. Bram. Woi, bangun. Ah. Apakah dia sudah meninggoy? Oh, ya udahlah, kita masukkan aja dia ke sini. Yang penting aku mendapatkan tongkat listrik. Ah. Mantap betul, aku bisa gunakan tongkat listrik untuk melawan Skibidi di toilet. Baby. Paman, tolong aku. Tolong dari apa? Itu dia di pojokan. Oh my god. Ada Skibidi di toilet. Oh. Halo. Aku harus mengalahkanmu. Aja. Mantap. Ah, paman, untunglah. Iya, untung saja. Oke, baiklah. Ayo kita pergi. Oke, paman. Oke. Ayo. Wow. Laptop man. Halo, aku punya makanan. Lezat juga. Terima kasih. Sama-sama. Oh my god. Oh my god. TV Woman kan berada di sini. Hey, apa yang kalian lakukan di sini? Tolong TV Man. Oh, aku sudah mendengar suara TV Woman. Tam, tam, boom. Cedak, dum. Hey, kau jangan ikut campur. Ah, baiklah, rasakan ini. Kotak terbang. Uhuy. Mantap, mereka langsung meninggoy semuanya. TV Woman. Ya ampun, kenapa nggak ada suaranya lagi? Oke, kita lempar dulu mereka ya, teman-teman. TV Woman, apakah dia ada di sini? Boop! Ah, ya ampun, aku di prank lagi-lagi. Kenapa aku percaya aja ya, teman-teman, sama gambar kayak gitu? Wajah! Di mana TV Woman berada? Dia harusnya ada di sini, tapi tempat ini sudah dijebol. Oh my god, aku masih belum menemukan keberadaan TV Woman. Ini benar-benar aneh. Di mana TV Woman sebenarnya? Apakah aku harus naik ke atas ini? Aku akan mencari apakah dia ada di atas restoran. Soalnya kadang dia menginap di sini juga, teman-teman. Oh, ada kamera. Wow. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke kamar ini ya, teman-teman ya. Oke. Ah, kita akan pakai kameranya untuk melihat apakah ada orang. Wah, tapi sebelumnya kita makan dulu. Ya ampun, kenapa banyak makanan? Apakah TV Woman udah kembali? Hah, semuanya masih menjadi misteri, teman-teman. Oke, teman-teman. Mari kita lihat dulu pakai kamera atau langsung buka. Aduh, tidak bisa dibuka, teman-teman. Berarti kita harus melihatnya pakai kamera terlebih dahulu. Oke. TV Woman. Oh my god, ternyata dia sudah pulang. Kenapa dia tidak bilang ke aku? Kalau ternyata dia sudah pulang, teman-teman. Aku masih mencarinya di tempat yang tadi. Ah, dasar nih TV Woman. Ternyata dia lagi mandi. TV Woman. Ah, gimana nih bukanya? Ah, pakai palu aja lah. Ini udah keterlaluan. Ah, baiklah, kita bongkar saja pintunya. TV Woman. Wah. Aduh. Hei, kenapa kau rusak pintuku? Ya, lagi pula. Kamu kenapa gak ngasih tahu aku kalau udah bebas dari Skibidi toilet? Oh begitu. Benar. Aku mencarimu di mana-mana, TV Woman. Aku sudah kalahkan semua Skibidi toilet di rumah sakit. Tapi aku tidak menemukanmu. Ah, ya ampun. Aduh, ya sudahlah TV Woman. Yang penting kamu sekarang sudah selamat. Iya, itu yang paling penting. Iya TV Woman. Baiklah. Ayo ikut aku. Kemana sih? Ya udah ya. Ayo ikut aku ke sini. Kita makan dulu. Aku lapar sekali. Kau kelaparan? Iya betul. Ayo sini. Oke, tunggu aku. Ayolah, cepatlah. Oke, bentar. Ya ampun. Ayo, sini, lewat sini. Tum 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 tum. Oh my god. Ada apa para polisi itu datang ke sini? Hei, kau harus ditangkap. Oh, kenapa aku ditangkap? Ya ampun. Kenapa aku ditangkap ya, teman-teman? Kau sudah merusak fasilitas rumah sakit. Hei, aku melawan Skibidi toilet. Ternyata TV Man pun dipenjara gara-gara merusak fasilitas rumah sakit. Padahal TV Man itu hanya melawan Skibidi toilet di rumah sakit. Dia tidak habis pikir kenapa harus dipenjara, teman-teman. Oh my god, aku harus pergi dari tempat ini secepat mungkin. Aku tidak mau dipenjara. Oke, teman-teman, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you on the next video semuanya dan bye-bye.